Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat hebat Maksan Seba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Kali ini bersama Busi Hendarwati dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Namun sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Tujuan pembelajaran hari ini pertama, menjelaskan faktor pendorong mobilitas sosial. Yang kedua, menjelaskan faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, faktor status sosial. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, faktor politik. Yang keenam, faktor pendidikan. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka, sehingga seseorang dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Kalian bisa melihat dalam gambar di mana ada bapak dan ibu pemimpin Republik Indonesia. Kalian tentu sudah mengenal mereka semuanya. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Rakyat biasa, sebagaimana tujuh tokoh di atas menjadi presiden bukan karena mereka keturunan presiden, tapi dipilih oleh rakyat. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan, di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja sendiri. Faktor kedua pendorong mobilitas sosial yaitu faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam tiga jenis, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keberhasilan. Individu dalam mobilitas sosial ditentukan oleh ketiga hal di atas. Sebagai contoh, ada dua orang lulusan perguruan tinggi sama-sama melamar di sebuah perusahaan. Namun, yang diterima hanya satu orang. Mengapa? Karena memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan yang mumpuni. Faktor pendorong mobilitas sosial ketiga adalah faktor status sosial. Saat manusia dilahirkan, tidak ada satupun yang dapat memilih status sosialnya. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk mencari status sosial yang lebih tinggi. Bahkan, kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosialmu, kan? Orang tuamu juga selalu berpesan supaya kalian belajar giat. Mereka berharap
suatu saat kalian akan lebih berhasil dari orang tuamu. Faktor keempat yang mendorong mobilitas sosial adalah faktor ekonomi. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial karena mudah memperoleh modal dan pendidikan dan yang lain-lain. Sedangkan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, maka prioritas utamanya adalah memenuhi kebutuhan pokok. Faktor yang kelima adalah dipengaruhi oleh faktor politik. Dengan stabilitas politik yang baik, maka kondisi negara akan aman dan damai, sehingga pemerintah dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik pula. Mobilitas sosial warga negara juga akan berjalan dengan baik pula. Adalah dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Jika terdapat kemudahan dalam akses pendidikan yang berkualitas, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan mobilitas sosial dengan bekal ilmu yang diperolehnya. Dan sebaliknya, jika kesulitan mengakses pendidikan yang bermutu, maka sulit mengubah status karena kurang penguasaan ilmu pengetahuan. Berikut adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Ada dua, yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Yang pertama adalah kemiskinan. Mobilitas sosial mengalami hambatan jika terjadi kemiskinan. Faktor ekonomi dapat juga membatasi mobilitas sosial karena bagi masyarakat miskin akan mengalami kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Penyebab kemiskinan salah satunya adalah pendidikan yang rendah. Penghambat berikutnya adalah adanya diskriminasi. Terjadinya perbedaan perlakuan dapat membatasi mobilitas sosial karena alasan perbedaan sara, jenis kelamin, kepentingan, dan lain-lain. Catatan, contoh, di Bali terjadi perbedaan kasta. Jadi, ada kasta kesatria, ada kasta waisa, ada kasta sudra, sehingga ada diskriminasi untuk mencapai mobilitas sosial. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu faktor pendorong mobilitas sosial terdiri dari 6, yaitu karena faktor struktural, karena faktor individu, karena faktor status sosial, karena faktor ekonomi, karena faktor politik, dan faktor pendidikan. Dan yang menjadi faktor penghambat mobilitas sosial yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Pesan moral dari pembelajaran hari ini adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. PS Al-Hujurat 13. Jadi, manusia yang dinilai adalah tingkat ketakwaannya.
pelajari slide di atas atau pembelajaran hari ini, tugas kalian adalah buatlah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing satu contoh, faktor pendorong mobilitas sosial ada 6, dan faktor penghambat mobilitas sosial ada 2. Masing-masing contohnya faktor struktural, contohnya 1. Faktor individu, contohnya 1. Demikian anak-anak ya, tolong tugasnya dikerjakan secara baik dan dikumpulkan hari ini seperti biasa. Pukul 17 harus sudah dikumpulkan. Demikian, selamat mengerjakan. Semoga anak-anak lancar dalam mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup, terima kasih Sobat Hebat Masa Serupa sudah menyimak materi hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat, bahagia, dan tetap produktif, aman COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.